lagi dengan saya Mama Duma di channel Duma Doren. Apa kabarnya semuanya teman-temanku? Ya, saya doakan semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, kali ini saya mau berbagi tutorial konektor masker lagi ya. Yang seperti ini modelnya beda lagi. Ya. Seperti ini. Ini yang benangnya memang 3 warna. Ini satu warna dan ini dia 2 warna ya. Oke, kali ini saya mau membuat tutorial yang ini ya, pakai benang warna kuning dan hijau. Oke, kita mulai aja. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, di komen dan di subscribe. Oke, terima kasih sudah di subscribe. Nah, sebelum kita pertama-tama pakai benang yang warna kuning ya. Aduh, ini malah terlilit. Kita buat simpul dulu ya. Kita buat simpul. Ya, seperti itu. Oke. Baru kita buat 5 buah rantai. 1 2 3 4 5. Oke. Setelah itu kita slip di rantai pertama yang kita buat tadi. Di sini kita slip. Oke, sudah seperti ini. Kita buat 3 rantai lagi. 3 rantai, 1 2 3. Setelah itu kita buat, nah, kalau ini saya bilang ini motif bubble ya. Kita buat motif bubble ya, lilit dulu baru tarik benangnya, samakan panjangnya gini ya, lagi sebanyak 5 kali ya. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Oke, udah seperti ini. Kita tarik benang ini dan lepaskan semua lilitan benangnya seperti ini. Baru kita kunci ya, jadinya seperti ini. Setelah itu kita buat lagi 3 rantai. 1 2 3 putar. Kita lakukan lagi untuk membuat motif bubble-nya ya, di bagian ini tadi ya, di rantainya tadi ya, di rantainya tadi kita isi ya. 1 2 3 4 5 ya, udah begini. Kita lepaskan semua lilitannya, baru kita kunci ya, jadinya seperti ini. 3 rantai lagi. 1 2 3. Oke, putar. Kita lakukan lagi isi di bagian rantainya tadi. Oke. 1 2 3 4 5. Oke. Setelah itu kita lepaskan, baru kita kunci. 3 rantai. 1 2 3. Putar. Oke, kita lakukan seperti itu sampai sebanyak 20 bubble-nya ya. 4 5 20 bubble-nya. Karena tadi ini kita kasih nama bubble. Jadi sebanyak 20 bubble-nya ya. Oke. Ya. Putar. Oke, udah jadi seperti ini ya. Ini udah kita hitungin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke, udah 20.
kita mau ganti benang, jadi ini kita putus dulu. Oke, sudah. Kita langsung ganti benang ke hijau ya. Caranya itu, seperti ini. Kita oke, satu rantai. Kita isi bagian ini. Yang satu benang ini kita isi satu tusuk tunggal, baru di bagian dalam ini kita kasih satu tusuk tunggal lagi. Dan di sini di bubble-nya ini, di bagian ini kita isi dua tusuk tunggal. Satu, dua. Itu ya. Di bagian yang ini ada satu benang, kita isi satu tusuk tunggal. Di bagian ini kita kasih satu tusuk tunggal. Ya, baru di bagian bubble-nya ini kita kasih dua tusuk tunggal. Satu, dua. Oke, seperti itu sampai nanti putarannya selesai ya. Oke, ini udah selesai ya, seperti ini jadinya. Aduh, itu suara bengkel ya. Kita di sebelah ada bengkel, jadi ini dia sudah jadi seperti ini ya. Sekarang kita akan pasangkan pengait ya, ini ya. Caranya itu simple aja, kita ya kan, gampang banget caranya. Tinggal kita masukin benangnya di sini, baru kita selipkan benangnya di rajutan. Oke, tinggal kita selipkan aja benangnya di rajutannya seperti ini. Ya, kita buat satu lagi. Oke, ini udah jadi ya. Oke, di hasilnya simple tapi cantik ya. Nih. Oke. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sukses, selamat mencoba. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.